Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abang Studeto yang berada di kota Jakarta Timur. Good morning, Al. Yuk, kita patroli ya, untung pagi hari. Good morning, kita patroli pagi hari. Kita patroli ya, patroli pagi hari, lalu lintas. Ya, sebelum berangkat kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya, saya pertama kita dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kita sesampainya aja. Yo, cascus. Ya, ini di Jalan Pulau Ayang, Jakarta Timur, kawasan industri ataupun PT Jip. Ya, terlihat ya lalu lintasnya tidak terlalu ramai, lancar. Baik KR2 ataupun KR4. Untuk cuaca, waduh, alhamdulillah ya. Panas, guys. Setelah beberapa hari kota Jakarta diguyur hujan. Nah, inilah kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tak bosan ya, ataupun PT Jip. Terlihat ya siang hari. Nah, di sini hati-hati, ini perempatan nih jalanannya bergelombang. Gujak jeluk ya. Yuk, baik ya, sebelah kanan saya ini PT Astra ya. Gudangnya atau pak ininya luas sekali, dan sebelah kiri ini banyak ya gudang-gudang yang kosong. Iya. Bu. Di sini kalau malam gelap ya, guys. Ini sederetan sini sebelah kiri banyak ya gudang-gudang yang kosong. Ini kawasan industri Pulau Gadung ataupun PT Jip. Ini ada banyak pohon-pohon ya. Ini jalanannya kalau malam gelap, guys. Ya, good morning. Iya. Kita akan keluar dari kawasan industri ini lewat ke arah Jalan Pemuda ya. Nah, di depan juga terdapat ya sunflower ya, minyak goreng ya. Nah, kalau sebelah kanan nih ada nih Pertamina ya, Pertasok ataupun Pertamina kecil. Nah, di sebelah kiri ini peralatan Megadaya ya, peralatan konstruksi ataupun alat-alat berat. Ada juga Raja Wali Nusindo Group. Iya. Terlihat ya beberapa armada sedang loading di pinggir jalan. Dan sebelah kanan saya ini gudang-gudang minyak ya. Perminyakan. Terlihat ya beberapa armada. Dan PT Kemang Food Industry sebelah kanan saya tuh ya, bisa jual ada sosis apapun di sana. Sebelah kiri ini Graha Antari, sahabat-sahabatku. Iya, lanjut.
Kita sebelah kiri ya, di depannya sebelah kiri ini gedung Marta Tilaar ya Berto. Iya, kita ke arah kiri ya, ke arah Jalan Pemuda ya. Thank you very much ya, mother, sister, ya, grandmother, father, uncle, ya, brother, ataupun sahabat-sahabat sayang imut-imut yang cantik-cantik. Thank you very much. Inilah kita keluar dari kawasan industri Pulau Gadung ataupun PT Jeep. Kebetulan sekarang tanggal 15.09 ya 2022. Rapat troli pagi hari sesampainya saja. Di depan nih ya perempatan Tugas, ada halte busway Tugas juga. Iya, ke kiri ini ke arah Bekasi. Ya, ntar kita memutar balik. Kalau ke kanan itu ke arah Pulau Gadung ataupun Cakung. Iya, hati-hati di sini licin. Seruduk-seruduk kayak motor. Ya, kita akan belok kiri. Aduh lagi. Lampu merah stop, lampu hijau jalan, lampu kuning siap-siap. Oke. Yuk, cas cus. Iya, sip, belok kiri kita. Nah, ini halte busway Transjakarta Tugas. Ini jalan raya Pulau Gadung. Di sebelah kanan saya Rumah Sakit Antam Medika dan ada logam mulia Antam. Sebelah kiri ini dan pen. Di depan sebelah kanan ini Red Roof. Iya, kalau sebelah kiri ini kantor pos Jakarta Timur Pulau Gadung. Ini jalanannya lebar sekali guys. Terdapat juga ya Kopi Sehati sebelah kiri. Ada bank ya, bank macam bermacam-macam bank. Halte Busway Layur. Iya. Sebelah kanan ada Masakan Padang Sederhana, ada Titipan Kilat. Di sebelah kiri ini terdapat ya gedung-gedung perkantoran swasta, ada Paket Tiki ya 24 jam di sini. Ada juga ya Bank BNI beserta ATM-nya, ada Bank Mandiri beserta ATM-nya. Iya, lanjut ya. Terdapat juga ya Gedung Wang sebelah kanan, ada Alfamart. Ada juga ya S-Hardware atau kawan lama ya. Ini kalau di depan terdapat ya perempatan Mall Arion. Kalau kiri itu ya ke Cipinang bisa. Kalau ke kanan ke Senayan kita akan lurus ya. Dapat juga di sini ada ya Bank BCA,
ada Mall Arion, iya, ada masakan siap saji McD ataupun Okben. Iya, ya, 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 Untuk pengisian bahan bakar terdapat juga ya, ada Shell sebelah kiri. Terdapat juga ya di sini kantor BPJS. Dan di depannya terdapat juga ya Pertamina untuk pengisian BBM, baik Pertalite, Solar dan Pertamax. Ya, di depan ini halte Arion. Ya, Hotel Arion. Ya, di Hotel Arion ini terdapat juga ya money changer, penukaran palas. Kita akan lurus lagi ke Jalan Pemuda. Iya. Terdapat juga sebelah kiri Bakamla RI. Ada juga ya KPKP di sini. Nah, di sini perempatan Mega. Kita akan lurus ke Jalan Pemuda. Ini Jalan Pemuda Rawamangun, sahabat-sahabatku. Sebelah kiri halte Busway Sunan Kiri. Di sini terdapat kafe-kafe atau makanan siap saji. Dan ada pula sekolah ya, sekolah kuliahan ya, UNJ ataupun Lab School. Ada Grafari juga di sini. Di depan ya terdapat perempatan Mega, perempatan bebas. Ini perempatan ini kalau belok kiri ke arah Cawang, lurus ke Jatinegara atau pun ke Jakarta Pusat, belok kanan ke Senen ataupun ke Priuk, Jakarta Utara. Das jus, das jus, das jus, si abang etoy. Ya, di sini hati-hati karena pertemuan kendaraan ya, baik R2 ataupun KR4 dari arah Tanjung Priok ataupun dari Cililitan ataupun Cawang. Ah, mobil kiri, kanan mobil, insyaallah. Iya. Kita cas sedikit. Terlihat ya rame. Sebelah kiri, sebelah kanan terdapat ya perkantoran, ada BKPP. Ada perkantoran swasta ataupun perkantoran negara. Kalau batu. Graha BNPB sebelah kiri. Terdapat ya showroom Toyota. Ada Askrida di depan sebelah kiri. Askrida Tower. Ada Astra Daihatsu, showroom Daihatsu.
Nah, di sini biasanya macet nih, sudah terlihat ya. Ini jalan Pramuka. Terdapat juga ya pengisian bahan bakar atau BBM. Ada pula ya restoran ataupun masakan nasi Padang. Nah, sebelah kiri ini terdapat ya hasil-hasil kerajinan rotan ya. Nah, welcome Jakarta macet nih. Di sini nih biasanya parah macet ya, terlihat di arah jalur cepat macet, saya jalur lambat nih. Pasar Genjing. Ya, kalau kehabisan bahan bakar di sini ada jualan juga ya, ada jualan per botol. Iya, macet karena di depan terdapat perlintasan kereta api dari Jawa menuju ke stasiun Senen. Ada juga bengkel Honda, bengkel motor. Ada pusat pegadaian sebelah kiri. Ya, beginilah. Iya, Jakarta ais kan. Ada kereta. Slow. Cascus sebelah kiri nih pasar hewan Pramuka. Ada juga di depannya penjual obat ya, Pramuka, pasar Pramuka. Nah, terlihat di sini sudah padat merayap ya. Ini ya flyover Matraman Yoi. Sebelah kiri ke Kampung Melayu, ke belok kanan ke arah Semen ataupun Tanjung Priok ataupun ke Ancol. Begini nasib naik motor pagi hari di Jakarta. Mata ngantuk, tidak peduli, yang penting sampai tujuan. Ala tereng. Kita bawa asik aja, bawa enjoy aja. Lama banget.
Lama banget sini, aduh. Nah, beginilah. Terima kasih sahabat-sahabatku. Terima kasih telah ya, telah ikut ya bersama saya atau menemani perjalanan saya patroli lalu lintas di pagi hari, hari Kamis. Terlihat ya. Nah. Terlihat rame padat merayap KR2 ataupun KR4. Karena di sini pertemuan dari arah Senen, dari arah Pulau Gadung, Rawamangun ataupun Cakung ataupun Bekasi, dan dari Cawang ataupun Cililitan. Iya. Baik KR2 ataupun KR4. Padat merayap kalau di depan perempuan begini nih, kadang-kadang mau belok ragu-ragu. Oh ye, oh ye, oh ye, oh ye. Ayo, 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 ayo terus. Seru ya di jalanan seperti ini nih. Ragu-ragu di depan nih, ah, suwe amat. Oh, padat merayap. Terdapat sebelah kiri bakso bujangan. Iya, ayo, 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 minggir, minggir, minggir. Iya, kalau lurus ke Jalan Proklamasi, kita akan belok kiri ke arah Jalan Tambak. Ini Jalan Tambak, sahabat-sahabatku. Oh, di depan saya mobil mewah ya. Ini kalau nggak salah mobil pengacara ini. Ini Jalan Tambak, sahabat-sahabatku ya. Terdapat juga rumah sakit anak Tambak, dan di depan terdapat pula stasiun ya, stasiun Manggarai, sahabat-sahabatku.
lurus ya, bisa ke Tebet. Kita akan belok kanan ke arah Manggarai ataupun Pasar Rumput. Lihat lalu lintasnya padat-padat. Sebelah kiri Rumah Sakit Agung. Jalan Manggarai ya, terus terlihat seperti ini ya. Loh, rame banget, padat. Yo, masuk jalur busway aja yo. Mohon maaf, jangan ditiru, parah-parah nggak bisa jalan. Jangan ditiru ya, kita memasuki jalur busway sebetulnya tidak boleh. Namun apalah daya, tidak bisa jalan ya, tidak bisa bergerak. Jangan ditiru ya sahabat-sahabatku, jangan ditiru. Kalau nggak masuk jalur busway ini, waduh, lama ya. Awas ada lubang. Hey, grab. Jangan nunduk-nunduk grab, di motor nunduk-nunduk. Iya. Oh iya, oh iya, oh iya. Oh iya, oh iya, oh iya. Hujan air mata dari pelosok negeri. Terbayang baktimu, terbayang jasamu. Masih padat merayap panjang sekali. Ya bongkar. Ya, jadi ya laporan ya, laporan dari Pulau Gadungnya lancar, dari Pramuka tidak terlalu macet, namun di jalur Manggarai ataupun Pasar Rumputnya parah ya, parah panjang macetnya. Tapi emang saya sudah biasa ya, sudah biasa. Iya, kita lanjut terus. Iya. Iya, lanjut ah. Kebanyakan pada bengong di motor, pada main HP mulu. Oh, saya nggak main HP, saya ngobrol mulu, ngoceh mulu ya. Inilah, iya. Akhirnya lolos dari macet. Apakah di depan macet juga? Yuk kita lihat bersama-sama.
Jakarta, Jakarta, Jakarta. Ada yang jatuh di motor. Subhanallah, ada yang jatuh di motor. Hati-hati, hati-hati, hati di sebelah kanan. Kaget saya ngelihatnya kalau begitu, kasihan. Ya, pelan-pelan aja sahabat-sahabatku. Kalau naik kendaraan, baik KR2 ataupun KR4, jangan ngebut-ngebut ya. Kita bawa asik aja, slow aja. Hei, cewek. Iya. Ini jalannya mulai kecil. Dari sononya besar. Karena dipotong sama jalur busway. Halte Halimun. Ya, untuk sahabat-sahabat saya lagi yang sedang berkendaraan, bila mengantuk, pinggir dulu ya, minum kopi dulu ataupun minum susu ataupun teh ya, teh manis ya, teh janda, teh siapa kayak gitu ya, ataupun susu ya, susu, drink mil ya, drink mil janda, silahkan ya. Ragu-ragu di depan, ragu-ragu bikin pusing. Bikin. Hehehehehehehe. Depan ini halte busway Tosari. Di depan tuh sebelah kiri patung Jenderal Sudirman ya, di depan sebelah kanan HSBC ya, kantor HSBC ataupun gedung HSBC. Di sini terdapat ya perkantoran ataupun apartemen-apartemen. Ada hotel ya, Hotel Shangri-La. Apartemen Sudirman Park di depan ada Casa Domae. La 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 la. Di sini sebelah kiri ada sekolahan ya, SMA. SMKN 38 Jakarta. Iya, lanjut.
Ya, untuk lalu lintasnya di sini tidak terlalu macet ya, lancar. Cuma tadi aja ya di jalan Pasar Rumput ya, Manggarai Pasar Rumput. Di situ macet sama di Fly Over Matraman. Nah, di sini sebelah kiri Shangri-La, Hotel Shangri-La Residen. Di depan ini terdapat perempatan Karet Bipak. Ke sebelah kiri, ke arah kiri, ke arah Kuningan ataupun Mampang. Kalau kanan ke arah Tanah Abang ya, saya belum sempat ke Tanah Abang. Ntar ya kapan-kapan ya. Kita mau arah lurus ke arah Kebayoran Lama. Ya hati-hati sini, jangan ditiru, jangan ditiru, jangan ditiru. Ya di depan sebelah kiri terdapat ya kuburan, ya kuburan alam Karet Bipak. Terlihat di sebelah kanan parah macetnya. Ini jalan Pejompongan, terlihat lalu lintasnya arah kiri, arah Senayan ataupun Lebak Bulus ya, tidak terlalu ramai, lancar. Semoga bermanfaat ya untuk yang melewati ya, atau arah yang mau dituju, dan semoga selamat sampai tujuan untuk yang sedang berkendara. Ini jalan Pejompongan masih ya terlihat landai, baik KR2 ataupun KR4. Di sini terdapat kantor pemadam kebakaran ataupun ya warung-warung lesehan, ada kelurahan juga, ada ATM juga ada. Ada kantor pelayanan pajak Tanah Abang. Yo. Kikuk. Ya. Ya, di depan ini perempatan ya. Ini masuk jalan Penjernihan. Terdapat pula ya, sebelah kanan ada pungus cat BBM isian bakar. Ada juga ya Alfamart ataupun Indomaret. Dan ada Sotis Hotel ya. Ya, hati-hati juga di sini jalannya pertemuan juga ya, ada belok arah. Iya, hati-hati di sini jalannya agak bergelombang. Yo. Ya, di sebelah kanan terdapat ya, kalau mencari ruko-ruko ya, maksudnya ruko-ruko mebel atau frame-frame ya, frame foto plus buat kaca ya. Di sini sebelah kiri menara BNI sangat tinggi sekali. Di sini ada perkantorannya juga. Di depan terdapat pertigaan kalau arah kiri ke arah Gedung MPR ataupun Gatot Subroto, bisa juga ke arah Slipi atau Grogol tuh. Kita akan lurus terus. Yumi, kikuk. Just door. Iya, di depan juga terdapat stasiun Palmera. Terlihat ya di sebelah kanan ada kereta api ataupun tren. Iya, ayo ibu-ibu yang di depan, ayo terus. Ah, nggak mau ngebut-ngebut, slow aja. Yoi, kikuk. Yo, terus.
di depan stasiun Palmera, sahabat-sahabatku ya, salah stasiun Palmera. Iya, melanjutkan. Yuyuy. Ya, terlihat biasa namanya stasiun seperti ini. Tapi tidak terlalu macet kalau menurut saya. Cas cus cas cus cas cus cas cus. Kadang-kadang suka gergetan ya. Dapat depan dapat pertigaan ya, kalau belok kiri ke arah Senayan ataupun ke GBK Gelora Bung Karno. Ini jalan tentara pelajar. Ya, lalu lintasnya landai. Di belakang lapangan tembak ya, jalan tentara pelajar lalu lintas landai. Situasi aman terkendali. Yoi. Terdapat nih ya, kalau mau ngopi, mau ketoprak, mau bubur, mau ayam, pangsit, komplit ada di sebelah kiri. Terdapat juga tadi ya Hotel Mulia Senayan. Yuhu! Gas terus. Jangan kasih kendor. Ampun suhu, bodoh amat. Cas cis cus dor. Dar der dor si dor. Dor 1, 2, 3. Dor 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 dor. Ya iya 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 iya. La 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 la. Kikuk. Iya. Di depan terdapat rukun Permata Senayan. Ini belakang Gelora Bung Karno, sahabat-sahabatku. Ya, beginilah lalu lintasnya. Alhamdulillah tidak terlalu ramai. Padahal mata saya ngantuk nih. Kadang-kadang saya kalau lagi semangat di perjalanan, kalau lagi enggak males ngoceh ya. Tapi thank you very much ya, mother sister ya, thank you semuanya ya, telah menemani perjalanan di pagi hari ini. Patroli lalu lintas ya, dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat ya, sampai Jakarta Selatan. Iya, masih kita lurus ya di depannya. Kalau buat ada ini tanaman bunga ini di belakang rumah sakit Pertamina, sahabat-sahabatku ya. Ya, ini sebelah kiri rumah sakit Pertamina Simpruk. Kita kalau mau arah ke Permata Hijau bisa nih langsung belok kanan nih. Bisa langsung belok kanan, kita mau arah ke mutar-mutar dulu nih, putar-putar biasa, seperti biasa kita mau ke arah Pasar Kebayoran Lama. Siapa tahu kita melihat sesuatu yang unik. Kikuk kikuk yo ya, di depan ini perumahan Simpruk. Oh iya, bongkar. Oh iya, bongkar. Oh iya, bongkar. Oh iya, bongkar. Oh iya, bongkar.
Di depan terdapat ya market tradisional ataupun pasar Bata Putih. Nah, belok kanan ya, kita ke Pasar Kebayoran Lama. Di depan terdapat ya stasiun Kebayoran Lama ataupun Pasar Kebayoran Lama. Inilah Stasiun Kebayoran Lama, stasiun kereta tren. Yuk kita jalan-jalan ya, keliling-keliling dulu ya. Pasar Kebayoran Lama. Kita akan masuk. Kita akan masuk gang kecil. Yuk, ini sebelah stasiun. Sebelah stasiun Kebayoran Lama, jadi masuk lewat sini juga bisa. Jalanannya agak kecil, yuk. Kadang banyak ya barang-barang bekas sepatu ataupun peralatan elektronik ataupun baju celana banyak di sini. Kompor gas ini banyak nih. Nih ntar kita lihat nih ya, ini pusat barang-barang bekasnya ya. Ada helm tuh, helm juga banyak nih, si di sini banyak nih. Lihat-lihat burung. Jalan Raya Pasar Kebayoran Lama. Ya, untuk lalu lintasnya lancar, tidak ada terkendala daerah Pasar Kebayoran Lama.
Jadi perjalanan tadi dari Jakarta Timur ya, Pulau Gadung, yang macetnya dari arah Manggarai, Pasar Rumput, Pramuka tidak terlalu macet ya, lancar, sama di jalan flyover Matraman menuju ke Tambak. Thank you for watching. Thank you, terima kasih. Nih, kalau arah lurusnya ini ke Permata Hijau ataupun ke Slipi. Elah, ragu-ragu amat. Ya, kita sudah mau sampai. Thank you for watching. Terima kasih sahabat-sahabatku ya, telah ikut ya, menemani saya patroli pagi hari dari Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Ini jalan pohon mangga. Lalu lintas di sini biasanya jadi rame, lancar. Kita akan ya memasuki jalan Cipulir 1. Kita iseng muter dulu nih. Beginilah Cipulir 1 nih ya. Jalan Cipulir 1. Lalu lintasnya lancar, iya. Terima kasih semuanya. Iya, alhamdulillah sudah sampai. Terima kasih. Beh.